Selamat datang kembali di Sekolah Rakyat TV. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara mengurangkan pecahan dengan sama penyebut atau penyebutnya sama. Saya ingatkan kembali, kalau pecahan itu dasarnya adalah A per B atau yang dalam hal ini saya tuliskan 2/3. Dengan 2 itu disebutnya sebagai pembilang, 3-nya disebut dengan penyebut. Seperti itu. Jadi kamu jangan kebalik antara pembilang yang mana, penyebut yang mana. Seperti itu. Kita masuk langsung ke contoh soalnya. Di sini ada 2/3 dikurangi 1/3. Caranya sama seperti yang penjumlahan. Silakan bisa dilihat di video saya, ada di playlist matematika dasar pecahan. Kita masuk. Kalau penyebutnya sama, ini 3 sama dengan 3, berarti di sini 3 ditulis lagi. Lalu yang atas ditulis tapi dikurangi. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya nanti 1/3. Seperti itu. Nah, gampang sekali kan? Silahkan boleh dipraktekkan mengenai cara ini dengan soal yang lain. Dari saya cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya.